Oke guys, sudah kayak Langsung Marvel ke ya videonya guys aja ya. udah. Iya guys ya. Jadi hari ini kita mau yang namanya showcase build teman gue ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini baru baru atasnya doang. Jadi kali ini kita beda dikit ya. Kita dari atas ke bawah, gila, bukan dari bawah ke atas. Gila, di mana ini kita? Nih Vel, gue mau kasih tau ke viewers ya guys ya. Gue mau kasih tau ke viewers sebelum kita mulai videonya. Jadi teman gue yang ini yang buat ini dia itu mempunyai komunitas build atau build team. Jadi mereka itu minggu ini mereka mau ngadain 15% diskon untuk 5 klien pertama. 15%? Nah, iya 15% Vel. Worth it sih. Soalnya ini mereka gak murahan juga. Udah kelas internasional. Mereka juga masuk tim-tim yang udah kelas internasional yang atas juga. Jadi nanti tinggal dilihat ya di video ini ya. Dilihat ya worth it atau enggak ya. Iya, jadi kalian bisa lihat sendiri. Detailnya ada di deskripsi. Kalian bisa masukin kode-kode promonya juga di bawah. Jadi cek aja nanti di deskripsi. Oke guys, kita langsung mulai ke video untuk hari ini. Nih Vel, What up? Nih lihat ya. Gimana lihat kita, ya. Ini buildnya nih. Kita lihat ini. Lo kira ini apa nih Vel? Menurut lo ini apa? Nggak tahu kenapa ya. Ini lingkaran-lingkaran gini. Terus banyak pilarnya. Gue keinget base-nya Malik yang akhir cuy. Base-nya dewa ya guys. Base-nya dewa yang akhir cuy. Cuman ini lingkarannya penuh kan. Kalau dia kan ada kepotong sebelah ya. Nah ini jadi ini atap dari sebuah pulau. Bukan atap. Ini kayak platform paling tingginya dia nih. Gua nggak tahu ya. Platform ini paling tinggi. Ya jadi ini komisi. Jadi kayak komisi gitu Bel. Jadi kayak komisi untuk ngebuatin gini. Yang buat itu ada si CG Arts, ada Fajar, sama ada juga proper build subscriber gua yang masuk server sekarang udah jadi dewa juga buildnya. Oke. Noise. Nah, kita bisa lihat ya, di sini kita putar-putar dulu Vel, lihat nih detail-detailnya Vel. Nih, lu harus belajar Vel, build zaman sekarang enak tuh begini Vel. Dia kalau kalian perhatiin tuh detailnya simple. Cuman dia mainin warna Vel tuh, lihat tuh texturing tuh. Ini loh detail-detail yang begini yang rada bingung nih, kayak misalkan ngediagonal dikit gini aja gua bingung anjir. Ya ini lo harus belajar lagi sih kayak gini. Ini cukup gampang sih sebenarnya kalau lo paham teorinya. Jadi ya jadi kalau kalian lihat nih lantai-lantainya dia tuh mainin warna banget. Jadi kalau lihat dari jauh tuh dia teksturnya nggak polos dan lebih jatuhnya lebih kayak lebih realis dikit lah. Nah, iya lo banyak build yang color palette-nya tuh. Ada mosi. Nah, iya kan. Banyak sebenarnya kalau dari jauh ini baru bener-bener enak sebenarnya. Iya. Kayak begini sih dari jauh, dari deket enak sih dilihatnya sih. Yang bertekstur begini. Nah, guys, kalau kalian penasaran, bang, ini build apa sih kok kecil amat? Oh, kalian belum lihat, guys. Ini Vel, sini Vel, sel, Vel, 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 Vel. Mana. Ini lo sini. TPA. Sini, oke. Ini bang, buildnya kecil banget, oke. Orang bilang buildnya kecil, mundur, Vel. Mundur ya, oh mundur. Jeng. Oh. Ini sampai mana? Gila. Itu build-nya ya guys ya. Oh ini my god. Anjir. Ini kota Stimpang di atas udara ya guys ya. Wow. Oh, ini maksud lu pulau. Iya, ini pulau nih. Jadi ini jadi pulau artifisial di mana ini dibuat dari oleh mesin-mesin. Ini jadi kayak Stimpang fantasi gitu ya. Ini apa sih biasa? Ya bener kan? Stimpang fantasi gitu. Stimpang ini gue heran lu ada aja lu bikin bentuk-bentuknya tuh dari fans gitu. Idenya ada aja. Nih Vel, nih di sini kalian bisa lihat ya dia pakai crane. Ini bikin keren-keren begini nih as. Nah ini gue nggak tahu ya guys, harga buildnya berapa dia nggak kasih tahu. Cuman kalian kalau mau pesan, kalau kalian owner server gitu ya yang punya budget ya untuk ngebuild, ya yang mau buildnya jadi kelihatan keren, kalian bisa pesan di sini ya guys sama orang-orang ini guys. Kalian lihat aja buildnya nih, ini pesanan orang ini. gue tiba-tiba jadi kayak pengen ide nanti di tower ini, di dalam sini nanti ada dungeon nanti per floor sampai 100 floor. Kayak Sao dong. Ini kayak apa namanya, Aincart apa sih Sao? Aincart, iya itu. Iya itulah namanya. Iya itulah. Sini Vel. Siso Jerman anjir. Sini. Kita ke atas. Jadi gue motoring kalian dari atas sampai bawah, oke? Okay? Sini Vel. Let's go. Mana? Oh, enggak jadi. Situ. Oke, sini Vel. Yo, jadi kita ini turun. Jadi dari atas tadi kita bisa turun di sini. Kita bisa lihat pemandangannya sangat indah, yaitu langit kosong. Langit kosong, karena ini Minecraft, guys. Ya, jadi ini kalian bisa lihat. Nih dia jadi kayak tangganya tuh nggak lurus Vel, ini spiral nih.
Ini tangga paling susah. Astaga, Bu, ya. Tangga paling susah itu tangga spiral ya guys ya, kayak gini ya. Itu paling nyebelin buatnya. Kalau kalian enggak paham itu ngabisin waktu berjam-jam. Dulu kalian gua sama ini... Rafael, buat tangga gini aja guys. Berhari-hari. Mati. Ini kalian pikir ya, kalian pikir mungkin ada komennya ya buat langsung otomatis gini, enggak ada. Mau rapi kayak gini harus manual lagi. Ya, jadi sebenarnya ini ada komennya, Vel. Cuman harus dirapihin lagi manual. Iya, tetap kan harus dimanualin lagi kan. Iya. Harus ada beberapa yang harus dirapihin lagi. Betul. Nah, tunggu, kita anaknya kanan atau kiri, Vel? Wow. Nah, jangan lihat dalam dulu kan. Tapi udah kelihatan anjir. Iya. Kecewa, guys, kecewa. Ya udah, viewers aja yang untuk kaget ya. Sini, Vel. Mau kanan atau kiri, Vel? Kiri dulu kali. Boleh. Mana aja. Yaudah, mana aja main. Gue ikut. Jadi sini kalian bisa lihat ya komposisinya di sini, jadi ada jembatan ke tower atas ini. Terus kita ngelewatin ngelewatin jembatan-jembatan bawah, terus ada bunga-bungaan di sini kan. Gue ngelihatnya kayak baru main Minecraft, guys. Ini ngelihatnya kayak exciting semua anjir. Ini soalnya. Gua ada kayak udah. Gila. Tower. Oke. Jadi ini ada pintu, kita nggak mau masuk sana dulu. Tuh kalian bisa lihat sekilas. Ini pilar cakep sih. Ini guys, pilarnya tuh guys ya. Warna-warnanya itu loh. Curve-nya juga cakep sih. Nah, wah. Itu. Kalian bisa lihat ya warna-warnanya tuh. Ini cara buat curve-nya, kalian kasih tau gue di komen ya guys. Kalau kalian mau belajar buat kayak gini, gue bisa bikin tutorialnya, gampang ya dong. Ini pintu-pintunya. Dan basically, udah. Sampai sini. Nih, lo lihat nih, Vel. Nih, lihat nih atas-atasnya nih, kayak lu bayangin dah kayak jendela-jendela gitu kan. Wah, lihat tuh, kalian bisa lihat ya build dalamnya tuh dari luar sini. Oke. Dan kita udah muterin semuanya. Wah, ini double door gitu ya. Nih, jadi ceritanya ini kayak pintu besar dan kita masuk Vel. Ayo Vel, sini Vel. Oi, masuk mana? Di sini tuh. 2, 3, go. Wah. Wah, tuh guys, lihat tuh. Cir. Di atas-atasnya ada gear-gear gitu. Itu di atasnya itu loh. Terus yang gua suka nih air lantai-lantainya nih, Vel. Air-airnya, koneksi air. Ini gater begitu ya? Jadi ini kayak ngekonekin untuk mungkin untuk ngebasahin tanamannya juga kali ya, biar enggak kering. Kalau dulu enggak bisa ya dimasukin ke sini. Iya, dulu enggak bisa guys kayak gini. Sekarang enak banget bisa kayak gini. Makanya cakep banget anjir. Bisa lebih fleksibel dibentuknya. Makanya bisa lebih detail lagi. Nah ini apalagi kalau udah 1.17 guys, lebih asik masuk, lagi. Masuk, ini apa sih isinya, Zre? Mana lo? Ini di dalam sini nih. Oh tuh guys, tuh pakai crying obsidian untuk detail-detailnya juga. Crying obsidian. Kadang gimana ya, otak builder tuh rada unik. Karena gini loh, banyak detail yang sebenarnya bisa dipakai, tapi kita nggak expect gitu loh. Nggak expect kalau bloknya tuh itu gitu loh. Jadi kayak ini kan tiba-tiba crying obsidian. Ya kayak blok-bloknya tuh aneh-aneh guys. Kayak jadi... kalian harus belajar kayak, makanya yang gue bilang ngelihat itu warna dari blok ya, bukan bahan blok ya kalau nge-build. Nah itu jadi warnanya yang dilihat. Ini bentuk, oh ini burung, oh patung nih. Nah ini jadi patung burung di atas nih, kalian bisa lihat ya, ini ada burung di matanya, terus ini mulutnya tuh. Gila guys, kalian spawn kayak gini gimana nggak player kalian nggak ini ngiler ngeliat ini. Apalagi yang bisa pakai shader deh. Cuy. Wah ini apa? Enggak lihat di sini. Nah ini bayangin di sini, kalau misalkan di sini dipanjain ke sana ya, ini dipanjain ke sana, terus di sana ada pulau satu lagi dan ini kayak gondola begitu. Ya bisa sih. Iya gizi. Ini kalau bisa ada cakep. Pulau lagi sini. Ini kalau misalkan mereka lebih niat lagi, mungkin bisa bagian pulau-pulau apa pulau-pulau kecilnya lagi ya. Terus ini Vel, ini ada water mill juga di sini. Nih kalian bisa lihat ya. Tuh kan tiba-tiba blue glass gitu kan, jadi kayak buat air yang muter di sininya kan. Ini untuk air-airnya. Nah terus ini ada kayak windmill. Nih guys, desain windmill tuh guys yang unik tuh guys. Beda kan sama yang lain guys. Tuh. Oh curve begini, main-mainin curve begini. Terus main curve juga nih. Ini mak. Oh ini, banyak ragamnya. Nih, banyak. Yang nge-build demen variasi windmill anjir. Ya ini soalnya yang gue salut dari ini build sih, soalnya ini setiap sisi tuh beda semua guys, kayak nggak ada simetrikalnya sama sekali. Itulah steampunk. Iya literally steampunk. Jadi jadi kita tadi dari atas lagi nih Vel, dari atas sini lagi. Mana tadi kita atas mana sih? Nah kita atas sini, ayo sini yang tempat pintu burung. Nah sini sekarang kita turun Vel. Tunggu, tangganya mana nih? Tangganya tangga ini nih. Tangganya Vel, tangga mana? Tangga
Nah, jadi oh, iya, kalian dari tadi turun tadi dari sana ke sini, kalian bisa muter lagi. Jadi kalian lihat komposisi build-nya enggak membingungkan. Jadi kalian kalau turun tinggal bisa belok lagi langsung ke sini. Ini nerakanya build spherical apa sih, muter-muter apa sih, bulat begini ya? Tangganya spherical semua, anjir. Iya, emang. Buat tangga begini tuh males banget ya, guys ya. Tuh guys, kalian bisa malah anjir. Tuh. Terus ini file sekarang ya, ada polish blackstone gini. Jadi kayak bisa bikin pipa-pipa kayak steampunk gitu tuh. Tuh lihat tuh. Wait, ini oh iya, kayak pipa-pipa gitu kan. Lebih jadi kayak lebih keren, guys. Agak lu, gua kira slab vertikal sumpah. Goblok. Sumpah. Nah, tuh guys ya. Tuh, jadi build-nya tuh sebenarnya simple tuh kalau lihat dari dekat tuh cuma kotak-kotak, jendela. Habis itu digabung-gabungin dengan detail-detail tambahan, jadinya unik, guys. Jadi satu kesatuan ini gue udah banget nih bagian sini nih, nggak tahu kenapa yang pilar yang ini loh, yang nge-carve-in ini. Oh ya, ini ya, jadi dia keluar gitu. Oh, ini keren sih, guys ya. Kalian bisa lihat ini sini, Val. Ayo Val, turun tangga lagi sini. Where? Ini, ayo kita turun tangga lagi. Turun tangga. Turun tangga, kita melihat-lihat build-nya. Langsung kiri, creep gitu kan. Kiri kanan, kulihat banyak rumah-rumah. Yang kiri, ini apa nih? Elevator gitu? Mana? Ini nih. Ini. Oh, bukan, gua kira gondola bukan. Gitu loh. Bukan, ini rumah. Nah, sini Val, kita ke kanan kali ini, kita kanan dulu kali ya. What's up? Nih, lihat ya kanannya tuh. Wah, view-nya enak sih. Megah banget enggak sih? Jadi di sini teman gua tuh pinter ya, dia ngebalancing apa yang rame, apa juga yang tempat yang sepi. Jadi ada tempat yang sepi kayak gini. Jadi cuman kayak tiang-tiang, tali-tali. Jadi kayak kelihatan ada kelihatan megahnya juga tuh. Ini tuh. Ini view di sini keren banget sih, ini di sini nih. Yeah, nah, ini nih. Tuh. Tuh. Apalagi lihat tangga bawahnya tuh, Val. Turun lagi. Oh, di bawah apa tuh? Ada lagi. Tapi sini Val, tunggu. Ini kita kiri belum nih. Mana? Jadi ini mungkin sebelah sini kayak mungkin kayak ini kali ya, distrik apa Lam sih? Area. Iya. Iya sih? Iya, kayak mirip-mirip gitu lah, kayak market gitu. Ini soalnya gue lihat ada kayak gini-gini. Kayak iya, pokoknya ada market, terus ini kayak ada rumah-rumahnya gitu. Gue enggak tahu ini apaan sana jujur ya. Mungkin market sih. Soalnya gue dapat vibe-vibe market gitu, guys. Gue seneng sih little-little detail begini, maksudnya kayak gang-gang terpencil yang pas di sini tuh sebenarnya ada hal unik lagi gitu loh di sesuatu yang terpencil itu gitu loh. Nah, di sini kalian bisa lihat tuh lihat tuh. I love it. Liatinnya nice. Tuh enak banget tuh. Ada engine-nya juga nih, guys. Mesin-mesinnya tuh kalian bisa lihat ya, pakai dispenser, dispump. Iya. Tuh, terus pakai ini itulah, taulah mesin-mesinan. Oh, I really like the little neon detail they gave. Terus ada neon juga tuh di atas. Ini Val. Nah, anjir. Di sini ada like tempat nongkrong di sini. Jadi literally orang bisa nongkrong, ngeliatin pemandangan. Ceritanya di sini ada pemandangan apa gitu, kayak gunung atau apa gitu ya. Jadi di sini kita bisa duduk. Enggak ketahui mas, sayang enggak bisa duduk di sini. Maksudnya intinya kalian bisa duduk, ngeliatin pemandangan. Lo bayangin aja gitu. Kayak kalian pernah ke puncak atau gimana gitu ya. Kan kayak gitu vibe-nya kan, kayak lo duduk di iya. Vibe-nya kayak gitu loh. Yang kirinya tuh ada, yang kirinya tempat makan, terus kaca kirinya kaca. Iya. Kayak gitu-gitu. Puncak pas. Tuh, ini terus ada tamannya nih, Val. Ini bagus sih transisinya sih. Tamannya ini keren banget. Taman ya, begini. Walaupun ini tanaman di sini rada suram, enggak kena cahaya. Apa? Iya, mungkin karena jamnya kan. Jamnya kan makin lama kena juga. Oh iya. Nah, nih guys, tuh lihat tuh teman-temannya. Transisinya enak anjir. Yang tadinya kan konkret beton. Terus ada terus hijau-hijau gitu kan. Terus ada waterfall juga nih sini nih. Ih, waterfall. The waterfall. Terus ini udah sampai sini, udah mentok sini, Val. Ini mentok ya? Ya mentok ini. Jadi di sini taman, pokoknya intinya taman. Di situ taman. Garden. Sini, Val. Val. Zen Garden. I still like this small district, man. Ya, itu enak sih ngeliatinnya sih. Nih, kita saatnya turun, Val. Kita bisa lihat nah, ya. Nah, ini gue pengen tahu itu. Itu bikin penasaran anjir, di kolong tuh. Situ apaan? Tuh lihat tuh, guys. Gila. Menggoda banget, guys. Sideway-nya anjir. Nih. Oh ya, itu ada sideway mungkin di sini untuk kayak mobil-mobilan atau vehicle lainnya. Terus ini untuk jalan pejalan kaki. Daily life ya buat vehicle. Ini mungkin untuk pejalan kaki. Wow, lihat tunnelnya tuh. Wow, gila nggak tuh, lihat tuh bawahnya tuh. Gimana enggak? Anjir, ini buat role play enak banget sih. Sih parah sih ini. Parah sih ini buat role play enak sih. Banyak cerita yang bisa kalian buat di sini sih.
Nah, tuh lihat tuh ya. Wah, dia tuh lihat lagi ke belakang, Vel. Ini kalau misalnya dibuka ya, ini kalau di manhua-manhua ya dibuka terus nanti isinya ini anjir golem-golem. Ya golem-golem biasa. Lihat ke atasnya gitu, Vel. Tuh lihat tuh. Mokyang. Megah banget enggak sih? Gua suka atapnya, langit-langitnya. Wah, ngeliat langit-langitnya itu. Iya, tuh langit-langitnya itu loh kayak mantap loh pokoknya. Adem. Terus ini ada pintu kayak portnya gitu mungkin ya. Kayak jadi kayak nanti ada kayak kapal-kapal terbang kalau di steampunk. What is this? Kayak biasa kan kayak pakai zeppelin gitu kan biasa orang atau blimp. Nah, ini ntar kayak mereka sini. Hieronymo. Orang malah jatuh. Ya jadi sini guys, kalian bisa kayak bayangin gitu kan ada kayak zeppelin gitu terus kita bisa masuk terus terbang jauh gitu. Ini loh yang gini-gini loh, yang gini-gini loh yang kita explore terus exciting gitu loh. Kayak wah di sini ada apa? Oh, di sini ada apa? Oh, ternyata di sini ada ini. Wow. Terus setiap sisinya itu unik semua tuh, guys. Ini nih. Ini. Oh, by the way guys, kalau kalian masih belum sadar ya, guys. Sampai sekarang masih belum sadar ya, guys. Ini yang buat orang Indonesia semua ya, guys. Oh iya, jangan ramein blunder Indo. Iya, orang Indo sekarang udah jago, guys. Udah enggak kayak dulu. Jadi tolong lah ya guys ya, dukung builder lokal ya. Ini juga sama ya. Why not anjir? Ini juga sama nih. Tuh. Sama. Cuman mungkin ini lebih besar mungkin tempatnya. Hey. Nah, sini Vel. Tuh, kalian bisa lihat ya ini pakai pipa-pipa juga, cuman dia pakai desain piston sama kayak dispenser gitu. Oh iya. Atau furnace ya. Dispenser deh bener. Dispenser gitu. Dispenser. Nah, tuh. Oh, what is this? Oh. Oh, tuh terus ada kayak gerbang utama nih. Lu kalau mau lihat. Gue lagi di atas rumah yang ini nih. Oh, ini kayak ada balkonnya juga nih, guys. Bisa melihat pemandangan. Ini sebenarnya bagus nih kalau misalkan masuk terus jadiin restoran juga di sini nih. Lu iya sih, bisa sih. Lu tau gak sih gua dapet vibe-vibe apa? Apa? House Moving Castle juga mirip-mirip kayak gini, cuy. Iya. House ya, Moving Castle. Rame gitu kan, dia kan temanya juga sama steampunk, padat-padat gitu. Ghibli, cuy. Kayak Ghibli gitu. Tadi justru tadi pas pertama kali gue lihat di bayangan gue tuh House Moving Castle anjir. Tinggal tambahin kaki. Iya kan, tinggal tambahin kaki. Nah ini guys, ini juga sama ya simetri. Sama kanan kiri ini sama, soalnya ini kan kayak gerbang gitu kan. Kayak gerbangnya, terus ini kayak pintu gede, cuman mungkin dia nggak buat interiornya karena nggak ada kebutuhan khusus. Oh ini gerbang. Oh tadinya gue kira naik ke sini. Oh ada apa di sini? Oh ada restoran. Oh bukan gerbang anjir. Gerbang. Ternyata gerbang. Tadi kita di sini belum sih. Lihat detail jembatannya nih, kalian bisa lihat tuh. Tuh. Oh, I like it. Ini cerita file, kita abisin dulu file yang dia detail jembatan yang paling sih ini sih. Ini nih. Lumayan. Oh ini. Nah ini detail jembatan ini yang wow. Wah. Iya itu mantap. Very. Ya sini file, kita abisin dulu. Jadi di sini tuh ada rumah-rumah lagi. Tuh kalian bisa Nice windmill view. Itu terus ada windmill, walaupun jujur ini windmill rada enggak masuk akal. Mentok. Mentok kena pagar. Hey, build, hey. Orang. Terus ini ya, ini ada tower-nya lagi tadi sama yang kayak tower di atas mana tadi? Di seberang sana lah pokoknya. Oke. Ya, di tower-nya sama. Terus ini ada pipa-pipa lagi pakai cauldron, kalian bisa lihat tuh. Honestly, dude. Apa? Mereka harus bikin kita bisa masuk ke sini terus naik ke atas. Terus nanti di sini lihat nih. Bayangin lu bisa ngeliatin view dari sini. Nah, lihat tuh. Bisa sampai lihat ke atas juga tapi... tuh. Tapi kembali lagi ke budget klien. Oh, budget klien juga ya. Tapi kalau secara ide iya enggak sih bisa nge-fit ke atas? Kalau secara untuk kayak untuk misalkan keperluan role play, nah ini biasa lebih full interior deh, jadi kayak rumah-rumah ini kita bisa masukin semua. Nah, which is kembali lagi guys, nanti ada kota full kota modern gede banget. Itu full interior semua. Nanti kita akan explore. Yes, serius. Holy crap. Harganya enggak main-main juga. Nah terus ini juga ada udah ribuan dolar nyampe. Nyampe lah. Terus ini ada pintu lagi. Terus ini ada kayak jembatan lagi. Buntu kah? Oh iya buntu. Nih tuh. Lihat tuh. Wah. Lo kalau lihat desainnya nih Vel. Lihat nih Vel. What? Lihat nih. Oh god damn. Ini gak tahu ya. Ini kayak gue juga dapet vibe-vibenya kayak oriental gitu gak sih? Iya gak sih? Ada oriental. Iya ini lebih ke oriental ini. Iya guys. Emang steampunk tuh memang rada ini ya. Kalau misalnya di Ghibli itu justru oriental ya kan? Yang distimpangin gitu loh. Iya benar. Rumah-rumah kayak, tipe-tipe Jepang gitu kan. Jadi bukan kayak biasanya kalau steampunk kan disangkut-pautin sama medieval.
atau nggak gotik, antara dua itulah. Nah, ini file lihat tuh, dia bisa naik nih kalau nggak salah. Oh, lihat ke atas, puas banget sini. Wih. Oh, where? Naik mana? Ya, nggak bisa, cuman mentok. Saya sedih. Oh. Jadi ini kayak air gitu, ada waterfall ya. Waterfall, wait, what is this? Oh. Waterfall, ini terus ini desain rumah juga keren sih ini. Mana? Nih, lihat nih. Lihat tuh. Menarik. Terus ini very, ada very simple yet very enticing. Oh. Tuh. Terus ini ada mesin-mesin lagi. Wah, kenapa mereka enggak bikin jembatan ke bawah sini, Cuk? Kenapa? Bikin jembatan ke bawah sini nih. Oh, mungkin lupa kali, enggak tahu. anyway, file ini file. Ini kita udah muterin semuanya ya, kalau enggak salah ya. Ya udah. Ini udah. Ini bawah sini belum gua tunjukin nih. Nih, guys. Ini sini, Val. Ini ada tempat nongkrong lagi, Val. What is it? Ini, Val. Bah. Yo. Kayak tempat piknik, guys. Gila, gak? Ini keren banget sih, guys. Ini enak, tuh. Ini sih parah sih. Kayak seger banget sih ngeliatinnya. Marvel langsung buat FIFA Fantasy. Tapi sayangnya temanya rada keluar. Rada keluar? Val. Sini, Val. Gak apa-apa tiba-tiba di... Oh, beda yang nge-build. Beda guys. Yang nge-build FIFA Fantasy ini orang-orang yang sama ya guys. Yang ngebuat yang ini juga. Orang-orang ini Iya. Oh iya. Yeah, jadi bener. Kalian tunggu aja guys. Buildnya pasti gila semua. Tuh guys. Tuh ada tower lagi sana. Udah sih basically udah semua nih. Dah kita udah muterin semuanya. Nah sekarang kita ke bawah dikit nih, Val. Kita tinggal ke bawah dikit. Ini pertanyaan yang ini ya. Yang sangat sering ditanya ya. Nih. Berapa lama ya? Terakhir gua nanya ini berapa lama ya? Kayak sebulan ada kali ini. Bulan ya. Kalau enggak gua enggak tahu. Ntar ya, CG kalau lu nonton video ini ya, tolong komentar ntar gua pin. Tolong komen. Ini file. Lihat nih. Bah, lihat tuh. Gear-gearnya, roda-rodanya tuh. Sampai bawahnya didetailin begini ya. Sampai bawahnya guys, detailnya benar-benar detail. Ini di bawah kayak ada tulisan-tulisan gitu loh. Ya ini kayak ada pattern-pattern menarik nih guys. Cok, gue demen banget sih sama gearnya ini loh, yang di bawah sini. Wah, ini keren banget sih gearnya. Mana? Ini iya. Sampai rantai-rantainya juga rapi banget. Nah ini ada gear, sampai ada rantainya tuh. Nih, yang keluar-keluar pokoknya di bawah-bawah sini kalian bisa lihat lah ya. Oh my god. Kalau begini. Bisa masuk ke dalam. Kalian juga glowstone-nya juga enggak ngasal ya, guys. Sampai dalam tuh. Bahkan glowstone fail, bahkan glowstone aja ini bukan glowstone ya, ini pumpkin ya. Guys, sini. Ini sini. Mana? Sini. Where are you? Ini jujur ya, tap aja. Aha. Nah, mana? Ini jujur ya. Kalau gua bikin begini pasti udah gua potong, udah enggak bakal gua tembusin. Ini ditembusin sampai dalam aja buat detail lubangnya begini. Jadi kayak ada dapnya gitu, masuk terus. Ya ini dulu gue juga selalu ngomong sih ini kalau bisa dimasukin lebih mantap. Terus nih, Val. Tapi sempit Val. Mana? Lo liat kayak glowstone-glowstone-nya dah. Lampu-lampu yang nih pakai pumpkin jack-o'-lantern dong. Tadinya gue kira glowstone lo atau lava apa. Jadi ini gue sukanya dia. Gue suka ya dia pakai jack o' lantern tuh, jadi kayak ada tekstur garis-garisnya itu loh. Enak kan ngeliatinnya. Set, ada garis. Rapi gitu jadi kelihatannya. Kalian gak kebayangkan guys pakai jack o' lantern buat bikin begininya? Iya, gak kebayangkan lu mah. Lihat tuh ya guys, glowstone-nya gak main-main ya guys. Dia ada pattern-nya juga. Nah ya, gue yakin nih para orang-orang yang di luar sana ya, yang baru-baru build, ya yakin gue pakai glowstone. Yakin ya, banget. Pak, biasa orang kalau nge-build glowstone tinggal dicampur, cok. Tinggal replace nir. Satu, contohnya kayak stone, terus stone, koma, glowstone, udah selesai. Kalau ini bener-bener pay attention to detail banget. Attention to detail. Oke, jadi guys, itu aja guys, showcase ya guys. Oke guys, jadi itu aja guys videonya. Kalian tolong di rate ya guys, video jadi 1-10 berapa, gue tahu mungkin banyak dari kalian ya guys. Gua tahu banyak dari kalian akan ngerate 100, 1000, 1 miliar. Soalnya biasa kayak gitu semua ratingnya ya. Kalian soalnya emang build-nya tuh emang gila banget guys. Ini detail banget. Dan ya guys, sekali lagi guys, kalian kalau mau pesan build-build macam gini, asalkan kalian ada budgetnya ya guys, kalian bisa pesan build-nya ke teman-teman gue ini, oke? Okay? 15% loh, inget ya. Iya, 15% loh guys. 15% diskon. Tuh, lihat di belakang tuh. Wah,
Kalian gimana gimana nggak ngiler tuh guys ngeliat itu. Anyway guys, itu aja guys videonya guys. Kalian jangan lupa cek deskripsi dan see you guys next time. Bye bye. Jangan lupa subscribe anak sebelah ini nih. Oh ya, channelnya namanya sama kayak yang di atas nih, nama nicknamenya.